Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman semua baik-baik aja. Kenalin, nama aku Faca. Dan video kali ini aku mau review satu produk yang baru-baru ini aku pakai. Setelah aku sarjana COVID, aku itu mau review produk ini, Aurora Saffron Collagen. Jadi apa sih Aurora Saffron Collagen? Jadi ini tuh minuman kolagen yang ada saffronnya pertama di dunia. Kemasannya tuh kayak gini, warnanya ungu purple gitu, dibungkus dalam satu boxnya. Ini isinya 10 sachet gitu. Satu sachet ini beratnya 15 gram dan ini untuk sekali minum. Jadi sekali minum itu satu sachet dicampur pakai air putih jelasnya sebanyak 150 ml kalau nggak salah. Cuman aku sih asal segelas gitu sih, kayak gitu. Terus aku nih bakal jelasin plus minusnya. Apa sih yang bikin aku pilih minum ini? Itu karena teman-teman kalau tahu, COVID itu bikin aku males skincarean dan nggak sih, muka udah jelek terus nggak skincarean gimana. Alhasil muka aku tuh asli kayak kering pecah-pecah gitu di muka, udah berantakan ini di pipi ini sama di jidat ini kayak mau beruntusan gitu. Cuman pas ke COVID-nya itu udah mulai berjerawat, jerawat yang gede gitu. Waktu COVID-nya jerawat gede gitu, cuman kayak ya bertekstur kayak beruntusan gitu. Tapi waktu abis COVID-nya itu mulai jerawat gede-gede dan akhirnya aku kan udah mulai skincarean tuh, tapi aku ngerasa kurang kayak dari luar doang kayaknya nggak bisa nih, kayak dari dalam juga. Akhirnya aku pilih ini. Selain karena dia minuman berkolagen, dia ini ada yang namanya saffron. Tahu nggak sih, saffron itu salah satu rempah yang ya mahal dan juga khasiatnya antioksidan kan. Antioksidan itu untuk apa? Lindungi sel tubuh dari radikal bebas penyebab berbagai penyakit kronis. Dan ingredients unggulan selain saffron ada kolagen ikan terhidrolisis yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, terus merawat persendian dan bahkan untuk kesehatan pembuluh darah. Teman-teman bisa lihat di sini dia itu udah BPOM dan halal MUI, bisa dicek juga di ya di website gitu ya, bisa cek aja. Aku ini belinya di Shopee, tapi aku keingetin itu gara-gara abis beli token di Tokopedia. Akhirnya keinget temenku, dia dulu pernah cerita gitu, dia mukanya mulus banget sekarang kan. Itu gara-gara minum si ini Aurora Saffron Collagen. Waktu itu sih kayak masih belum ngerasa butuh gitu ya. Terus akhirnya dia tuh awalnya ada efeknya teman-teman, ada breakoutnya, dia bikin jerawatan gitu. Terus tapi dia tanya aku sellernya, dia sebenarnya tuh kayak tanya ke sellernya gitu, terus jelasin emang dia ini si Aurora Saffron Collagen itu bikin, bukan bikin breakout ya, tapi lebih ke detox. Dia tuh ngedetox kulit ataupun ngedetox pencernaan. Banyak efeknya antara itu sih, ada ke kulit bikin jerawatan atau ke pencernaan. Kalau di aku sih, aku ngerasa nggak jerawatan, malah ngempesin jerawatku. Itu sama lebih ke ini sih, aku lebih ke lancar di BAB-nya. Selain tadi ada ingredients unggulannya ikan terhidrolisis, ikan hidrolisis ya pokoknya, itu sama saffron. Itu juga ada vitamin C, D5, inulin, L-glutathione, rasa campuran buah-buah berry, dan ada stevia. Manfaatnya apa aja sih si Aurora Saffron Collagen ini? Karena aku hafal, aku baca aja ya. Yang pertama, dia ini meningkatkan sistem imun tubuh. Yang kedua, dia ini melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas karena ada saffronnya itu kan. Yang ketiga, menjaga kesehatan lambung, pembuluh darah, hingga jantung. Yang keempat, meningkatkan kesehatan kulit secara alami. Yang kelima, mencerahkan kulit dari dalam. Yang keenam, menyamarkan garis halus dan keriput.
Yang ketujuh, mendukung proses detoks racun dalam tubuh. Yang kedelapan, menjaga kesehatan sistem saraf. Yang kesembilan, meringankan nyeri kepala atau migrain. Yang ke-10, memperlancar sistem pencernaan. Yang ke-11, merawat persendian. Dan yang ke-12, menambah energi dan stamina. Jadi, teman-teman, yang aku rasain ya, yang bener-bener langsung aku rasain itu, dia ini ningkatin stamina aku, bikin gak migrain, sama tadi tuh kesehatan kulit aku. Soalnya kenapa pasca covid tuh bener-bener aku tuh kayak gampang lemes gitu loh, kayak apa ya, jalan sini misalnya dari kamarku ke dapur tuh kayak udah kayak capek gitu. Apalagi kalau aku misalnya teleponan sama temen, ngobrol sama temen, ngobrol sama mamaku gitu, itu kalau aku banyak ngomong itu kayak langsung migrain bener-bener di kepala, itu kayak cenut. Dan yang pasti kulit aku itu kan pecah-pecah ya, gara-gara gak skincarean. Udah kayak aduh, bener-bener kayak bukan pecah ya, apa ya, daerah pipi ini kayak pori-pori udah kebuka semua. Terus habis itu udah kayak gede-gede gitu pori-porinya. Sekarang udah enggak, udah mulus. Senang. Nah, intinya itu kan aku habis pas covid. Nah, tapi setelah pesen ini di Shopee, nah sellernya tuh ramah juga. Maksudnya mereka fast respon. Dan yang jelas, aku kan pesennya di Sidoarjo ya, soalnya deket, makanya ongkirnya lebih murah kayak gitu. Ini bebas sih, bisa beli di mana aja, bisa beli di Shopee, Tokopedia, menyesuaikan kalian daerahnya di mana. Kalau aku kan milih yang deket-deket aja ya, lebih murah ongkirnya. Setelah dia datang, itu ini sekitar 6 hari yang lalu, aku lupa tanggal berapa ya, sekitar tanggal 21-an, 20-an, 20 Julian apa 21. Aku lupa dia tanggal berapa, pokoknya itu kayak aku excited banget kan, dia datangnya tuh sore. Langsung aku kayak langsung nyobain gitu. Itu tuh waktu itu ada jerawat satu di sini, kalian bisa lihat masih bekasnya di sini, di sini, di sini. Itu jerawatnya tuh kayak yang jerawat putih yang mau meletus gitu loh, kalian tahu kan kayak gitu. Dan itu kan kayak jerawat basah yang agak lama keringnya. Nah, dia itu setelah aku dua kali pakai, dua kali minum, dia kayak kering terus kok kayak bisa tinggal shred gitu doang. Kayak nggak tahu ya, tangan tuh lagi gatel gitu loh, mungkin gabut, terlalu lama gabut gitu. Akhirnya kayak aku gesek-gesek, dia tuh kayak bisa ngelupas sendiri gitu loh, ngeloek sendiri itu. Terus selain itu, yang aku pikirin nih, kan aku bikin konten juga mikir ya, kayak apa aja ya efeknya di aku. Efeknya di aku yang selain itu adalah migrainku kayak hilang gitu. Kayak udah gak ada migrain kalau aku ngomong panjang gitu. Teman-teman itu kayak ya udah, fine-fine aja ngomongnya. Terus selain itu, stamina aku udah balik, aku udah bisa jalan-jalan sama ponakanku, bisa beraktivitas kembali. Tapi minusnya di aku adalah rasanya, kan dia rasanya berry ya, menurut aku masih kurang sih. Tapi ini masalah perspektif lidah, sedangkan lidahku ini kayak masih emang masih pahit-pahit gitu loh. Ekspektasiku tuh kayak bener-bener kayak berry, kayak anggur gitu. Cuman mungkin salahku juga, soalnya lidahku ini masih pahit-pahit, untuk makan apa-apa juga masih kayak ya masih beda lah rasanya. Misalnya aku minum teh yang udah ya misalnya 15 tahun ini aku minum ya, mamaku soalnya tiap pagi itu buatin aku teh, itu rasanya nggak kayak teh yang biasa aku minum, bisa jadi karena itu juga. Itu sih. Terus efeknya di aku selain itu adalah muka aku yang jelas makin cerah, makin sehat, makin glowing, dan jerawatku kempes bener-bener kayak bisa dikeluarin gitu loh. Itu sih menurut aku itu karena si ini Aura Saffron Collagen. Soalnya dalam produk skincare yang aku pakai after covid, maksudnya sarjana covidku itu, aku cuma pakai Pyung Kang Yul sama something yang hyaluronic. Berarti kan nggak ada produk yang buat jerawat ya, soalnya lagi mager, aku masih lagi mager skincarean gitu. Tapi tetap untuk menjaga kesehatan kulit aku masih
usahain pakai skincare dan minum si Aura Saffron Collagen ini. Gitu sih teman-teman, kalian ada yang pernah minum Aura Saffron Collagen juga nggak? Mending kalian komen di bawah. Nah, menurut aku ini penting banget ya untuk investasi kesehatan kulit, entah kalian skincare, entah mau workout, ataupun kalian bisa investasi kesehatan kulit kalian dengan minum Aura Saffron Collagen ini. Karena menurut aku ini, aku cuman baru awal aja ya, ini udah worth it banget menurut aku. Dimana beneran buat aku kacau. Aku nggak bisa, maaf ya, aku nggak bisa ngasih foto before after minum Aura Saffron Collagen. Soalnya aku malu banget, malu bener-bener malu. Aku tuh jelek banget, asli kayak body itu kayak kebuka semua, terus di atas ini beruntusan. Sekarang udah bisa lihat nggak kan? Cuman ya, kayak ini bekas jerawat yang lama sih. Udah gitu. Buat kalian yang lagi sakit, semoga cepet sembuh. Buat acne fighter, kalian bisa cobain ini. Menurut aku ini worth it. Dan sampai sekarang sih, kayaknya aku belum jerawatan deh. Maksudnya ya gara-gara after covid itu yang ini. Terus masih menghilangkan bekas gitu, kayak belum ada jerawat lagi. Keren banget. Ah, karena itu kalian harus investasi kesehatan kulit kalian dari sekarang. Nah, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya nggak sih? Oke, makasih semuanya udah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.